Kita akan main block split, wow. Kita akan bertiga Ispis dan Arch. Ini dia Mamot Kebenaran Gajah Purba. Lihat tuh, warnanya merah karena saya kebenaran, jadinya kita di depan sini. Hampir jatuh. Macam tak betul je budak ni. Oh iya, Saibon. Wih, ya. Untung saya harus punya jurus teleport. Oke, Sau muncul. Oke. Sau muncul. Kita teleport ke kota tengah. Kita ke Sau. Halo Sau. Kenapa kayak sama guys? Tuh, lihat tuh, mukanya tuh. Rasain tuh, serudukan maut. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Halo teman-teman, balik lagi di channel Nabil Kebenaran. Kali ini kita akan main block split, wow. Tapi kita akan bertiga sama Ispis dan Arch. Oh ya guys, sebenarnya saya sudah infokan kalian di grup ya guys ya, bilang mau rekaman guys. Nah, jadinya bilang mau mabar ya guys ya. Nah, tapi kalau kalian mau langsung ikut, langsung saja di itunya ya. Langsung saja join saya. Oke. Okay. Jadi guys, kita di sini cuman main-main aja ya guys ya. Sambil saya juga masih belajar guys, sama saya juga sambil naikin masternya mamotnya saya nih. Ini dia Mamot Kebenaran Gajah Purba. Lihat tuh, warnanya merah. Tapi saya masih belum unlock 2 skill lagi. Jadinya, nah, oh ya guys, kalian mau tahu saya dapat mamot dari mana? Dari sini. Mana itu mamot? Mana mamot? Ah ini guys, beli pakai robot. Jadi guys, kita akan main mabar. Ayo ke sini. Guys, ayo ke sini. Kita lawan bos di mana? Kita lawan bos di mana? Iya, kita lawan bos di mana? Oke. Arsek ini tuh bakalan bantu saya, guys. Arsek itu kan namanya bot dealer. Makasih Arsek. Susahnya baca namanya. Oke, maaf ya Arsek. Kalau namamu saya sebutnya kayak gini karena saya saja tidak tahu bagaimana cara sebutkan namamu itu. Oke, udah nih. Tuh. Gagal kan kapalnya guys. Nah, saya juga sebenarnya bisa beli ini kapal, tapi saya lagi menabung buat beli fighting style yang baru. Yang elektrik. Nah, bentar. Omong-omong, karena saya kebenaran jadinya kita di depan sini. Hampir jatuh. Macam tak betul je budak ni. Nah, ini guys orang kebenaran. Aduh. Superhero kebenaran nih. Ngapa malah balik ke belakang? A few moments later. Superhero tapi jubahnya warna pink. Tapi keren loh ini jubahnya, guys. Tuh, ada sisik-sisiknya tuh. Ini di air mancur ya. Okay. Di fountain. Omong-omong saya ini baru level 192. Baru 2 pekan mainnya, guys. Nice. Turun guys. Nah, saya belum bisa ambil misi karena saya baru level 192. Tapi grindingnya di sini. Apa itu yang dia bilang? Aduh. Enak tuh serangan gajah purba. Serudukan gajah purba. Renyah sekali suara. Ngeri tempatnya bang. Belum nyampe. Saya juga belum nyampe sih sebenarnya. Yes. Enak tuh. Buset. Aduh. Tidak. Sini kita ke bos. Mana.
Mana? Mana? Oke. Mana? 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 Dai, dai, dai. Dai. Oh, cyborg. Eh, iya kah cyborg namanya? Ini musuhnya bisa kentut gak? Oh iya, cyborg. Wih, ya. Shush. Sekarat. Bisa kentut ini. Enak tuh. Hey, buset. No. Arsa. Oke. Okay. Mana itu? Mana dia? Mati. Tidak. Saya mati. Rada tebel. Bukan rada tebel lagi sih. Ya emang tebel, ya kan? Itu fakta. Untung saya harus punya jurus teleport ya. Karena saya itu orang kebenaran. Nyatunya. Enak tuh. Ini musuhnya bisa kentut gak ini? Gak tahu sih. Oh iya, Ispis, bagus Ispis. Harusnya dari tadi kayak dibukukan itu. Hei. Sekarat ya, sekarat. Oh no. Bentar, ngomong ini bentuk apa itu? Tuh, rumahnya tuh. Nah, ini dia. Mana dia? Aduh, cyborgnya botak guys. Nah, untung saya punya jurus teleport. Guys, jangan rusuh guys. Aduh. Ya, bontiku hilang deh dari tadi guys. Aduh. Lah. Ya elah, sayang banget tuh bonti. Mati mulus sih dari tadi. Aduh. Ya, emang susah guys, walaupun saya orangnya adalah orang paling pro player di dunia. Bruh. Tapi ini susah ini. Ini pertama kalinya saya mengalami kesusahan. Kentut dia. Guys, hati-hati guys, bau itu kentutnya. Gak tau bau apa. Serutukan kebenaran. Aduh, bontiku hilang. Oh no. Tapi gak apa-apa, nanti nambah bonti lagi kalau menang. Oke. Okay. Katanya guys, kalau bontinya kita semakin hilang, kita damage-nya kita bakalan menurun guys. Apakah iya? Rada tebal, aku sisain. Ih, kentut lagi dia. Tuh, GG kan, saya menghindar guys. Awas Ipis. Ih, kentut lagi. Keras banget lagi tuh. Weh, mamatnya saya sudah master yang ke 161. Wow. Saya yes. Kita coba lihat ke sini dan ke sini. Apakah ada rahasia? Oh, ada chest. Ambil. Nah, sudah. Naik kah? Iya. Wow. Meanwhile. Oke, okay, Sao muncul. Oke. Okay. Sao muncul. Kita teleport ke kota tengah. Okay, let's go. Iya. Kita ke Sao. Halo Sao. Huh? Kenapa kayak sama, guys? Tuh, lihat tuh, mukanya tuh. Sama tuh, lihat tuh, gusinya. Rasain tuh serudukan maut. Sus. Yeay! Mati saya nanti, pindah alam nih karakternya saya nih. Energinya ispis habis guys. Enak tuh. Hilalalalala. Jangan melayang itulah. Kau itu tidak bisa terbang. Jangan terbang. Kan dia tidak bisa terbang. Kenapa saya bilangnya jangan terbang ya? Betul juga itu.
Serudukan? Bukan serudukan. Gak tahu itu tadi apa. Kolosal Crusher. Crusher. Kisame. Dorong. Mana dia? Kisame. Ya. Apa mau teleport? Duluan aja gak apa-apa. Lah. Aduh. Saya enggak baca chat dari tadi. Gara-gara ini Kisame. Si Kisame KW, guys. Lebih GG Kisame daripada ini, guys. Tapi lebih GG saya daripada Naruto. Mana itu kalian? Kalian kemana? Saya sendirian ini. Oh no. Yang lain kemana nih? Aku mau terbang. Terbang kemana? Naik pesawat. Aduh, itu belum datang. Tapi ini sudah mati. Karena saya terlalu GG, guys. Oke, guys. Jadi gitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya ya, teman-teman. Oke. Sampai jumpa, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.